Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kang Dewes Channel. Oke, KDCBF sekarang saya mau bercerita ada pendatang baru ya, Kang Don. Ya, tapi ini cuma sekedar merawat saya. Ini ya, saya ada pendatang baru. Kenari YS Yoksel, bodinya mantap, jumbo super, sangat mortal, cuma badannya kurang tegap sih. Kondisinya saya juga belum ada sangkar kotak, soalnya nih sangkar kotak ini masih saya buat ternak AF ini ya, Dulur. Ini AF umurnya 10 hari kalau nggak salah. 11 hari dari tanggal 10. Ini ceritanya saya kedatangan gerombolan YS, ini YS, ini AF. Ini saya punya temen ya, Dulur ya. Ya mau gimana lagi, ini saya bantu merawat, soalnya kurang kerawat banget, kasihan juga burungnya. Ini yang ini jantan, ini yang jantan, ini bodinya big, dan ini betina. Betinya IS sama betina AF. AF super. Cuma kondisi burungnya ini yang betina, ini sayapnya ada kutunya, Kang Lur. Itu terlihat sayapnya kan turun ke bawah itu. Kemarin udah sempet saya mandikan sih, cuma masih belum hilang. Nah, ini udah parah banget ini. Sampai sayapnya itu turun ke bawah ya, karena terlalu kurang perawatan dari teman saya ya. Nah, ini saya bantu untuk merawat. Soalnya saya juga baru amatiran, jadi ini ya tak rawat. Saya rawat sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk menjadikan burung ini layak hidup lah, gitu kan. Sayang sekali kan burung mahal-mahal seperti ini kan nggak kerawat gitu dari orangnya kemarin. Ya gitulah, Kang Nur, pendatang baru kita. Semoga ini juga jadi gacor, soalnya umurnya juga baru sekitar 7 bulanan kata teman saya, dari dia dapat pertama kali. Ya juga baru beli beberapa bulan di rumah dia, terus nggak terawat karena dia banyak burung atau banyak kerawatan burung. Jadi dititipkan ke saya untuk fokus karena saya ngerawat kenari. Oke Geng Lur, begitu saja perkenalan kali ini untuk burung YS ini. Bang Joko ini namanya, Bang Joko. Enggak, Geng Lur, canda. Ya enggak tahu nanti bisa kasih nama siapa di jantan ini, si Brewok ini, si Ewok, nama betinya ini. Ini PR saya ya ini, menghilangkan kutu-kutunya dulu agar burung tambah sehat, soalnya kan pengaruh juga. Nah itu
yang apa, yang AF juga kakinya sakit kayaknya di jari tengahnya. Soalnya agak diangkat juga. Kemarin saya cek ada kukunya yang bekas patah gitu, terus jarinya apa, jarinya aboh bengkak gitu. Oke geng lor, sekian dari saya untuk video pagi ini, untuk mengisi hari-hari Kang Loe sekarang ada rawatan baru. Oke, semoga lancar, semoga tambah sehat dan ada hasil untuk burung YS ini. Terima kasih sudah melihat video-video kami di Kang Loe channel KDF KDC BF. Semoga lancar selalu.